Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Joran Organik, dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan berkelimpahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupload video perkembangan padi pul jamu bumi yang sudah saya tayangkan di video sebelumnya. Kita akan lihat perkembangannya seperti apa untuk kali ini. Sebelum kita melihat videonya, mohon untuk bantu like, subscribe channel ini agar channel pertanian ini bisa berkembang dan bisa terus membantu para petani di Indonesia khususnya. Sawah dulu, berangkat, ikut. Nah, teman-teman bisa lihat ya di belakang saya ini padi varietas Mekongga. Usianya ini 90 harian, lebih kurang segitu. Dengan jamu bumi ini si tanaman cepat menguning ini, cepat panen. Dan di musim penghujan dengan intensitas hujan yang sangat tinggi, alhamdulillah padi ini bisa berdiri dengan kokoh. Walaupun diguyur hujan tiap hari, dihempas angin yang kencang karena cuaca sekarang ekstrim, tapi ini tidak ada yang rebah atau ayuh kata orang sini mah. Tidak ada yang tumbang. Alhamdulillah bisa kokoh berdiri. Karena memang unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman terpenuhi semua dengan jamu bumi. Dan perlu teman-teman ketahui untuk lahan di belakang saya ini, musim tanam kemarin itu dapat dua waring karena musim tanam kemarin masa transisi yang sebelumnya full kimia. Nah sekarang ini masuk pada musim tanam yang kedua. Secara perkembangan saya amati dari musim tanam pertama sampai sekarang musim tanam kedua ini ada grafik yang meningkat pertumbuhannya, perbaikannya. Jadi dengan pola organik ini tidak sekaligus langsung bagus apabila olah lahannya tidak sesuai dengan standar. Jadi konsep organik itu ya kita memang mengandalkan kesuburan yang ada di tanah kita. Dengan bantuan jamu bumi ya, padi bisa tumbuh lebih sehat, lebih cepat masa panennya ya, tanpa sentuhan pupuk kimia ataupun pestisida kimia. Kita nanti pantau barang-barang untuk lahan ini dapat berapa karung, dapat berapa kilogram. Kita bandingkan dari musim tanam kemarin yang dapat 2 karung. Semoga hasilnya akan lebih banyak dan tentunya lebih berkah. Amin.